tau mbak? Terus tujuh amin. Kok ngecekin udah langsung klik kendal itu kan. Oke, ini gak ada lampu LED. Ganti LED. Gibran, Raka Bumi Raka. Sehat Pak. Semoga senantiasa diberi kesehatan. Program Ramadan Berbagi oleh Bapak Wali Kota didampingi oleh Bapak General Manager PT PLN Persel dan Bapak Manager. Terima kasih. Tandu dulu. Selanjutnya. Sebagai tambahan informasi bahwa sudah ada 9 pelanggan yang menerima denda 29 pelanggan di sekitar 50 saat ini 50% pak. 50% saat masa pandemi ini. Dimulai dari Januari Maret ini persiapannya gratis lah. Ini sudah masuk di daftar warga miskin. Jangan disurvei masuk daftar warga miskin. Ada berapa rumah tadi Pak? 40. 40 insya Allah Pak. Ini yang nyala yang Bapak nyala pertamanya. Jadi 40 rumah dan 10 rumah ibadah Pak. 10 rumah ibadah. Rumah ibadah yang naik daya dan pasang baru. Kita gratis kan Pak. Ibu. Ya, tan dulu Pak. Oke, tan 1, 2 lagi. Ya, terima kasih. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada pihak PLN yang sudah mensupport warga di Metro Danan ini. Ini hari ini ada 40 rumah yang menerima bantuan untuk apa penyambungan listrik di rumahnya dan juga 10 tempat ibadah ini. Terima kasih untuk PLN ini sangat membantu Pak di masa-masa pandemi seperti ini. Oke, terima kasih. Dari Pak Ebe sudah maklum Pak Ebe relasinya nanti buat Mas Wali maupun Firsani Lumin pun doa. Waktu musren sudah kita ajukan dua kali. Tarik direktur ini kita kei. Ayo.
Amin. Penyalaan ya untuk warga yang tidak mampu, di mana ini merupakan program kita Ramadan Berbagi ya, di mana penyalaan untuk listrik gratis 40 rumah dan 10 rumah ibadah yang dilaksanakan pada pagi hari ini perdananya oleh Mas Gibran. Itu di Kota Solo ya Pak ya? Ya di Kota Solo. Mungkin dari daerah lain juga banyak? Daerah lain program kita memang untuk CSR dan Ramadan Berbagi ini untuk distribusi Jawa Tengah yang insya Allah nanti juga Pak Gubernur akan meluncing secara keseluruhannya. Jadi kalau saya bilang sekarang nggak enak kan, belum diluncing. Ini sistemnya seperti apa Pak? Gratis atau seperti apa sih? Pemasangan gratis ya, bagi warga yang tidak mampu, ya, yang ada datanya di pemerintah, warga yang tidak mampu kita data dan kita sambung listriknya listrik gratis. Tapi untuk bulanannya ya mereka bayar. Hanya pemasangan pertamanya saja. Gratis ya Pak ya? Gratis. Itu berapa kilovolt ampere Pak? Untuk yang ini 450 kilovolt ya, ampere. Artinya untuk keluarga prasejahtera sudah cukup segitu ya Pak? Kalau untuk keluarga yang prasejahtera itu cukup. Ininya teman-teman yang langsung melanjutkan. Oh lanjut ya, jadi ya. Ini hanya sebagai simbolisnya saja. Teman-teman di lapangan ya terus berjalan. Kita sudah data 40 rumah, nanti akan survei apa semua langsung dipasang. Oh, harus melalui survei dulu dari PLN juga? Ya, benar nggak datanya DP2K masuk. Nanti ya, warga tidak mampu ini kan, subsidi itu dari mulai bulan April ini 50% yang disubsidi bagi 450. Ya, 900, 25% yang pembayarannya 75%. Apa nama lengkapnya? Muhammad Irwan Sahputra. Sebagai? GM PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta. Terima kasih Pak. Agak keras. Meringankan beban. Terima kasih banyak atas bantuannya meringankan beban ekonomi saya. Bu, sebelumnya nasibnya gimana Bu? Nyalu sama Pak Le dulu. Agak keras. Ya. Agak keras. Nyalu sama Pak Le. Sudah berapa tahun Bu? Ya kira-kira sudah 14 tahun. 14 tahun nyalu itu. Iya. Terus biasanya sebulan bayar berapa sama Pak? 25. 25 ribu. Jadi nanti sudah bisa bayar sendiri berarti Bu ya? Iya.